Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus. Terima kasih. Bab 231 Pencucian Sumsum. -sum. Kembali ke rumah, Dani melihat monitor keamanan dan beberapa fasilitas perlindungan keselamatan yang diatur oleh Jin Ziki yang di rumah, dan tidak dapat menahan perasaan sedih lagi di hatinya. Apalagi saat dia datang ke rooftop. Tempat dia dan Jin Zikiang sering mengobrol bersama, memikirkan hari-hari yang akan datang, dia akan berjalan sendiri lagi tanpa ditemani teman itu. Dani, ada rasa kehilangan yang tak terkatakan, namun Dani tidak membiarkan perasaan kehilangan dan kesedihan ini berlangsung terlalu lama. Segera, Dani menyingkirkan semua emosi di dalam hatinya dan mulai berlatih. Semua jenis emosi negatif, seperti kesedihan dan kehilangan, baik-baik saja sesekali. Tetapi Daniel tahu dengan sangat rasional bahwa emosi semacam ini seperti flu dan itu pasti bukan hal yang baik. Jika terus berkembang jika Anda tidak jika tidak dikendalikan, Anda hanya akan membawa masalah dan rasa sakit pada diri Anda sendiri dan itu tidak akan membantu hidup Anda. Apapun yang Anda alami, roda kehidupan harus terus berputar dan tidak pernah berhenti. Hanya dengan bersorak sesegera mungkin, biarkan diri Anda mengikuti roda kehidupan, bekerja keras untuk maju, dan hidup keras, adalah satu-satunya cara untuk mencapai kesuksesan benar. Selama periode setelah kecelakaan lelaki tua itu, Danie, yang telah mengalami era tergelap dalam hidupnya, memahami kebenaran ini jauh melampaui usianya. Setelah memasuki kondisi kultivasi, Danie segera merasakan aura di tubuhnya yang mulai muncul dari dantiannya. Nafas menyembur keluar satu persatu, bergegas menuju tendon tubuh Daniye, dan kemudian bersirkulasi kembali ke Dantian. Selama proses ini, Dani jelas merasakan bahwa nafas ini jauh lebih kuat daripada saat dia pertama kali kembali ke Cina. Saat dia pertama kali kembali ke Cina, meskipun nafas itu bisa dirasakan, itu seperti rambut. Tetapi aliran udara saat ini, meskipun masih tidak terlalu kuat, terasa beberapa kali lebih kuat daripada awalnya, dan nafas juga lebih kuat perasaan ini tidak muncul setelah kembali ke Tiongkok tetapi baru belakangan ini. Ketika dia pertama kali menyadari perubahan nafas ini, Dani bertanya-tanya apakah ini pertanda dia akan menerobos ke tingkat kedua, tapi sayangnya, dia telah berlatih untuk sementara waktu, dan tidak pernah ada terobosan. Seiring waktu, mentalitas Daniye juga kembali normal, dan dia tidak lagi bersemangat untuk menerobos dan memasuki level kedua seperti sebelumnya. Setelah berlatih formula umur panjang begitu lama, ia juga menerima kenyataan bahwa budidaya formula umur panjang adalah kungfu berbasis air, yang hanya bisa diasah perlahan hari demi hari dan diakumulasikan hari demi hari, tidak perlu terburu-buru sama sekali. Segera, Dani benar-benar memasuki kondisi kultivasi, benar-benar melupakan dirinya sendiri. Tapi ketika Danie memasuki kondisi kultivasi sepenuhnya, Danie tidak tahu bahwa aliran gas setipis rambut terus mengalir dari tubuh Danie dan langit di kepalanya, di antara titik akupuntur, perlahan-lahan melayang keluar, dan kemudian menghilang di udara. Dan energi spiritual yang tidak terlihat oleh mata telanjang melewati berbagai titik akupuntur di tubuh Danie, dan perlahan memasuki tubuh Danie. Jika ada pakar top sejati di sini saat ini, melihat kultivasi Danie, mereka akan sangat terkejut hingga bola mata mereka menonjol keluar. Karena proses kultivasi Danie justru proses legendaris memotong rambut dan mencuci sumsum -sum, dari diperoleh hingga bawaan. Setelah proses ini selesai sepenuhnya, Dani akan memasuki alam yang benar-benar baru dan menjadi master bawaan. Hah! Setelah bangun dari Samadi, mata Dani menembakkan gumpalan cahaya. Setelah berlatih sepanjang malam, dia sekali lagi merasakan kesegaran dan kekuatan tak terbatas di tubuhnya. Dani sangat menyukai perasaan ini. Sayang sekali, masih gagal menembus dan memasuki tahap kedua. Setelah merasakan nafas di tubuhnya, ekspresi penyesalan melintas di mata Danie. Meski mentalnya sudah tenang, namun setiap kali berlatih, masih ada secerca harapan di hatinya, berharap bisa langsung menerobos dan masuk tahap kedua tapi kemajuan semacam ini tidak buruk. Danie dengan cepat meninggalkan jejak penyesalan di belakangnya, berdiri, berjalan ke atap, dan memulai pelatihan tubuh komprehensif berikutnya, serta latihan Wan Shou Kuan. Selama ini, Danie dan Jin Kiang telah mengobrol satu sama lain. Dalam proses mengobrol, kekuatan tempur Danie yang sebenarnya dapat digambarkan maju pesat. Sejak awal, dia hampir tidak bisa bersaing dengan Jin Kiang. Zikiang bertarung hampir sama dan pada akhirnya bahkan jika Jin Zikiang mencoba yang terbaik dia hanya bisa dihancurkan olehnya. Tetapi peningkatan besar dalam kekuatan Danie tidak membuat Danie merasa bahwa kedua pekerjaan rumah ini tidak penting dan dia bisa menjadi malas, malas pada dua pekerjaan rumah. Karena semakin dia maju, semakin Danie mengerti betapa pentingnya pelatihan kedua mata pelajaran ini untuk peningkatan kekuatan. Tanpa peningkatan kualitasnya secara keseluruhan, tanpa latihan One Show Kuan berulang kali, serta wawasan dan akumulasi selama latihan, kekuatannya tidak akan mampu membuat peningkatan sebesar itu. Setelah menyelesaikan dua latihan dengan cermat, Dani berbalik dan berjalan menuju kamar mandi. Udara di kota Yanjing benar-benar semakin buruk, setiap hari saya mandi, tubuh saya akan sangat kotor, Sambil menggosok tubuhnya dengan kuat dengan handuk, daniye tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dengan senyum masam saat dia melihat air kotor membasuh tubuhnya oleh aliran air dari pancuran. Ini bukan hari pertama seperti ini, dalam beberapa hari terakhir, ketika dia mandi setelah latihan tinju setiap pagi, dia akan menggosok air kotor dari tubuhnya. Dia mengira ini karena kota Yanjing baru-baru ini mulai runtuh. Ada angin dan ada banyak debu di udara, jadi saat dia berlatih, dia tertutup debu itu. Tetapi dia tidak tahu bahwa air kotor itu bukan dari luar, tetapi racun dan benda kotor lainnya dikeluarkan dari tubuhnya saat dia berkultivasi. Danie, yang kondisi fisiknya relatif lambat, tidak menyadari bahwa dia kulit menjadi lebih baik sedikit demi sedikit dan menjadi lebih halus dan lebih jernih setiap hari. Bahkan wajahnya menjadi lebih baik dan lebih baik. Garis tubuhnya mengalami beberapa perubahan halus, membuatnya terlihat lebih anggun. Setelah akhirnya mandi dan membersihkan tubuhnya, Dani yang segar hanya mengambil sisir, menyisir rambutnya dengan santai, lalu mengambil tas tangannya, berjalan ke bawah dan pergi menuju rumah sakit. Bab 232 tidak dapat diterima. Selamat pagi, Dokter Ye. Pagi, Dokter Ye. Begitu Danie memasuki gedung rawat jalan, para perawat dan dokter menyambut Danie dengan hangat satu persatu. Karena Danie tidak harus dipecat, sekarang seluruh klinik rawat jalan terbebas dari beban berat beberapa hari sebelumnya, dan suasananya menjadi santai dan meriah, dan wajah semua orang dipenuhi dengan cahaya. Pagi, perawat Xiaolin, pagi, kahi, selamat pagi, semuanya. Dani juga tersenyum dan menyapa semua orang satu persatu. Suasana di departemen hari ini juga membuatnya merasa sangat nyaman. Mereka harus diundang makan besar di lain hari, memikirkan beberapa hari terakhir karena perselingkuhannya. Rekan-rekan di seluruh departemen sangat berat, dan semua orang mengkhawatirkannya. Daniye mau tidak mau merasa menyesal di dalam hatinya dan membuat keputusan rahasia di dalam hatinya. Memutuskan, "Saudarihi, apakah menurutmu dokter Ye terlihat sedikit lebih tampan?" Melihat sosok Danie secara bertahap berjalan menuju ruang konsultasi eksklusifnya, perawat Xiao Lin tiba-tiba menoleh untuk melihat Sister He dengan sedikit keraguan di wajahnya. Apakah ada? Bukankah sama seperti sebelumnya? Kakak He berkata dengan bingung. Segera, dia sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menatap Xiao Lin dengan tatapan lucu di matanya. Aku berkata, gadis kecil, tidak mungkin kamu memiliki hati musim semi. Tidak. Sister He, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ekspresi malu melintas di wajah perawat Xiaolin, meskipun dokter Ye sangat baik, dia bukan tipe yang disukai orang. Selain itu, dokter Ye adalah wanita terkenal sekarang. Itu benar, jangan bicara omong kosong. Karena rencana Zheng Tiancheng untuk memecat Dani Ye, Dani Ye sangat marah hingga menjadi selir, dan bukan rahasia lagi bahwa Zheng Tiancheng marah karena Fang Tingting dan temannya Yao Xiaoyu. Menyembunyikan kekagumannya pada Daniye saat Yao Xiaoyu dirawat di rumah sakit di departemen. Tidak hanya dia tidak menyembunyikannya, tetapi dia juga bertanya tentang situasi Daniye, dan bahkan mengundang rekan-rekan di departemen itu untuk makan banyak makanan penutup dan makanan ringan. Oleh karena itu, di departemen pengobatan pernafasan, kecuali Daniye sendiri, hampir semua orang sudah setuju bahwa Daniye dan Fang Tingting adalah pasangan secara default. Aku mengatakan yang sebenarnya. Tidakkah kamu berpikir bahwa dokter Ye tampaknya menjadi lebih putih? Dan wajahnya menjadi lebih tampan, dan matanya menjadi lebih dalam dan lebih jelas? Perawat Kobayashi berkata dengan serius. Uh, begini, sepertinya dokter Ye sudah memutih. Kakak Hi juga ingat apa yang terjadi pada Daniye barusan, dan menemukan bahwa Daniye benar-benar pucat. Adapun wajahnya yang tampan, dia tidak terlalu memperhatikannya. Di usianya, bagaimana dia bisa peduli untuk memperhatikannya? Sepanjang hari, wajah pemuda itu tampan, bukan? Selain itu, wajah adalah hal yang membuat orang merasa segar di saat-saat bahagia. Sekarang setelah krisis berakhir, Daniye tidak perlu dipecat. Dengan suasana hati senang, tidak apa-apa untuk terlihat baik. Sepertinya benar, tidak. Saya harus bertanya kepada dokter Ye nanti, produk perawatan kulit apa yang digunakan, saya juga ingin memutih. Melihat pendapatnya diakui oleh Suster Hi, perawat Xiaolin menjadi semakin yakin bahwa apa yang dilihatnya barusan bukanlah ilusi. Ekspresi matanya berangsur-angsur menjadi panas. Aku sebenarnya cukup puas dengan itu, satu-satunya hal yang mengganggu saya adalah kulitnya, yang sedikit lebih gelap. Melihat penampilan perawat Xiaolin, Sister Hi hanya bisa menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia juga berasal dari usia muda dan tahu betapa besar kerinduan dan cinta gadis-gadis muda untuk mengejar kecantikan. Berpikir saat itu, dia bisa makan mie instan selama sebulan untuk sebotol produk perawatan kulit impor. Ding. Di ruang konsultasi, Danie mengambil jas putih dari dinding, memakainya, lalu pergi ke komputer dan menyalakan komputer, melakukan beberapa pekerjaan persiapan sebelum konsultasi, dan siap untuk memulai konsultasi. Tapi saat dia hendak mengkel satu k sistem untuk memulai diagnosis hari ini, sebuah pesan tiba-tiba muncul di ponselnya. Jika selama diagnosis dan pekerjaan sudah dimulai, Daniye pasti tidak akan memperhatikan dering telepon setelah memasuki kondisi kerja, jangan katakan informasi, bahkan jika itu adalah panggilan telepon, biasanya Daniye tidak menjawabnya. Tetapi pekerjaannya belum secara resmi dimulai, dan ada banyak waktu. Daniye dengan santai mengangkat telepon, meliriknya, ingin melihat siapa yang mengirim pesan, dan tentang apa dan pada saat yang sama mematikan suaranya. Dari telepon kalah, namun saat tatapannya tertuju pada layar ponsel, ekspresi Daniye tiba-tiba berubah. Apa yang muncul di layar ponsel bukanlah pesan instan yang dikirimkan kepadanya oleh seseorang, tetapi pesan instan yang secara otomatis ditampilkan oleh perangkat lunak berita. Kasus kecelakaan mobil yang serius di pinggiran utara kota Yanjing secara resmi diselesaikan hari ini. Orang yang bertanggung jawab atas kecelakaan itu bunuh diri karena takut akan kejahatan. Melihat notifikasi berita di layar ponsel, pupil mata Daniye tiba-tiba mengecil, dan dia membuka berita itu tanpa ragu. Mengenai kecelakaan mobil serius yang terjadi di pinggiran utara minggu lalu, polisi lalu lintas di pinggiran utara mengumumkan berita terbaru hari ini. Setelah dengan hati-hati membaca berita baris demi baris, wajah Daniye tiba-tiba menjadi pucat, dan dia merasa seolah-olah ada api yang membakar di dadanya. Setelah beberapa saat, dia menekan amarah yang sangat besar di dadanya dan terus mencari berita terkait di ponselnya. Dia berharap berita yang dilihatnya tidak benar, itu adalah gosip yang tidak bertanggung jawab yang menarik perhatian. Namun, setelah menelusuri semua berita relevan yang bisa dicari di internet, Danie kecewa. Semua laporan menunjukkan fakta yang mengecewakannya, berita ini benar. Dia secara pribadi mengalami kecelakaan mobil yang hampir membunuhnya. Menyebabkan kematian dan cedera serius pada beberapa orang, dan membawa rasa sakit dan bencana yang menghancurkan bagi beberapa keluarga. Sesederhana itu, kasus ditutup. Berakhir dengan bunuh diri seorang pengemudi yang rusak. Dari foto di laporan berita, Dani tahu bahwa pengemudi yang bunuh diri itu memang orang yang menabraknya dengan truk besar. Hari itu, dia diam-diam memutuskan di dalam hatinya bahwa tidak peduli apa pelakunya yang ingin menemukan ini, orang dari seluruh penjuru dunia dan membuatnya merasa hidup lebih buruk daripada kematian. Meskipun Dani hanya melirik pria itu tepat pada waktunya, Dani langsung mengenalinya. Orang yang bunuh diri adalah orang itu. Karena dalam pandangan sekilas itu, Danie telah dengan kuat mengukir penampilan orang itu di benaknya, dan dia tidak pernah melupakannya setiap hari. Pelakunya sudah mati. Dalam kecelakaan besar itu, dia memilih kematian, cara paling serius untuk memikul tanggung jawab ini. Mungkin bagi semua orang, hasil seperti itu, meskipun tidak sempurna, dapat dibenarkan, dan setiap orang harus dapat memperoleh kenyamanan spiritual yang lebih memuaskan, bahkan bagi mereka yang terluka dalam kecelakaan mobil. Mungkin dapat memperoleh kenyamanan yang lebih besar di hati mereka, tapi hasil seperti itu benar-benar tidak dapat diterima oleh Daniye. Ya, pengemudi itu sudah mati, tetapi apakah kematiannya sebanding dengan dosa yang telah dilakukannya? Tidak bisa, Daniye ada di tempat kejadian hari itu, dan dia menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana kehidupan yang awalnya hidup menghilang dalam sekejap kecacatan fisik merupakan pukulan besar. Dia pernah mendengar ratapan dan rintihan mereka dengan telinganya sendiri. Meskipun dia tidak pergi untuk melihat perawatan lanjutan, bukan hanya karena dia tidak punya waktu, tetapi juga karena dia tidak tahan untuk menonton, tetapi dia masih bisa membayangkan keluarga dari mereka yang meninggal dan terluka. Berada di depan mereka, betapa menyakitkannya ketika dihadapkan pada kebenaran yang menyakitkan. Jika ini benar-benar kecelakaan, maka pihak lain memilih untuk menanggung dosa dengan mengorbankan kematian sedemikian rupa. Meskipun Daniye masih tidak merasa bahwa kematian seperti itu akan dapat mengimbangi dosa, tetapi tidak akan. Katakan apa saja, lagi pula orang sudah mati, apalagi yang bisa dikatakan. Namun, ini bukan kecelakaan sungguhan. Dalam hati Daniye, dia sangat jelas bahwa ini pasti bukan kecelakaan, bukan hanya karena dia telah melihat tampilan mengerikan pihak lain dan jejak yang dia temukan hari itu, tetapi juga karena sifat kasusnya. Proses penutupan kasus ada bekas ukiran di mana-mana, menciptakan kecelakaan besar, membunuh begitu banyak orang, dan ingin mengakhirinya dengan cara yang begitu sederhana dan kasar, dengan kalimat bunuh diri yang sederhana karena tekanan yang sangat besar. Bagaimana dengan Vanya? Siapa itu? Dari mana asalnya? Mengapa pihak lain tiba-tiba pergi? Mengapa dia bisa pergi begitu saja setelah kejadian itu? Mengapa dia bahkan tidak tertangkap oleh kamera pengawas? Karena dia memilih untuk melarikan diri pada saat itu. Bagaimana dia bisa bunuh diri dengan begitu mudahnya? Semua masalah ini tidak terlihat dalam pernyataan penutup, dan sepertinya tidak ada yang mengejarnya. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkanmu mati begitu polos. Saya pernah mengatakan bahwa bagaimanapun juga, pelaku sebenarnya di balik layar pasti akan ditemukan, dan mereka pasti akan merasa hidup lebih buruk daripada kematian, sehingga jiwa Anda dapat beristirahat dengan tenang. Aku, Danie, pasti akan melakukan apa yang kukatakan. Danie mengepalkan tinjunya erat-erat, dan ada sorot tekad di matanya. Dia diam-diam memutuskan di dalam hatinya bahwa mulai hari ini, dia akan mulai menyelidiki masalah ini. Sejak kecelakaan itu terjadi, masalah ini selalu menjadi duri besar di hati Daniye, dan dia selalu ingin mencabutnya, tetapi tertunda karena insiden Zeng Tiancheng, masalah Tiancheng telah berakhir. Jadi sudah waktunya untuk menyelidiki masalah ini sampai ke bawah. Bab 233 bertindak sekarang. Sudah berakhir. Ini akhirnya berakhir. Di sebuah bar di kota Yanjing, Lin Kai menatap layar TV di depannya menonton laporan berita tentangnya, mengulurkan tangan untuk mengambil gelas anggur dan menuangkannya ke mulutnya. Ditemani rasa panas di tenggorokannya, Lin Kai merasa seluruh tubuh dan pikirannya serasa berada di bawah segelas anggur ini dan dia merasa jauh lebih nyaman. Sosoknya juga bersandar dengan lembut di sofa. Rambut di punggung. Kenyamanan fisik dan mentalnya, tentu saja, Bukan karena segelas roh rendahan itu, meski gelas pisau bakar ini memang minuman favoritnya. Yang benar-benar membuatnya santai adalah berita yang disiarkan di TV atau peristiwa yang diceritakan. Meskipun dia sebenarnya membuat banyak pengaturan saat merencanakan masalah ini, dan dia sudah mengetahui setiap kaitan dan konsekuensinya, namun selama periode waktu ini, dia masih mengalami banyak tekanan. Karena kecelakaan ini, perhatian yang ditariknya terlalu besar. Terlebih lagi, karena kecelakaan ini, ia tidak mencapai tujuannya, ia tidak membunuh anak bernama Dani yaitu. Sekarang, setelah beberapa perencanaan dan perencanaan olehnya, akhirnya selesai. Dengan kematian Heizi, dan setelah dia membayar mahal dalam aspek lain, masalah ini akhirnya ditekan sepenuhnya. Biro Keamanan Umum Pinggiran Utara secara resmi mengumumkan penutupan kasus tersebut, yang berarti bahwa setiap orang telah mencapai kesepakatan. Di masa mendatang, bahkan jika masalah ini benar-benar hilang dalam debu sejarah, tidak ada yang akan memperhatikannya, dan tidak ada yang akan menyebutkannya lagi. Sayang sekali, sayang sekali, anak bermarga yaitu tidak mati. Kalau saja dia mati. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Setelah mendecakkan bibirnya dengan puas, mata Lin Kai menunjukkan ekspresi penyesalan yang tak tertandingi. Memikirkan kematian Daniye dan kerugian besar yang disebabkan oleh kematian Daniye, otot-otot di wajah Lin Kai berkedut dan tangan yang memegang gelas anggur tidak bergerak. Dan ekspresi kesal tidak bisa tidak muncul di matanya. Tutup. Ada ketukan di pintu, menyelamatkan gelas anggur yang hampir dihancurkan oleh Lin Kai. Masuk. Lin Kai duduk tegak. Tuan Lin, masalahnya sudah diselesaikan. Seorang pria berbaju hitam masuk dari pintu, berbicara dengan hormat. Bagus sekali, Lin Kai mengangguk puas. Tuan Lin masih ada beberapa anggota keluarga di sana yang lebih keras kepala dan masih membuat masalah. Apakah Anda ingin menghadapinya? Pria berbaju hitam itu tidak menyerah karena kepuasan Lin Kai, tetapi terus bertanya, "Pergi dan tangani itu." Tatapan jijik dan tegas melintas di mata Lin Kai, "Tenanglah." Biarkan orang-orang bodoh ini tahu bagaimana karakter mati ditulis. Masalah ini sampai sekarang cukup mengganggunya, dan akhirnya sampai pada kesimpulannya. Dan seluruh masalah telah tenang, dia tidak akan pernah membiarkan kecelakaan apapun terjadi. Jika insiden itu menyebabkan gangguan lagi karena anggota keluarga yang cuek, itu konsekuensinya tak terbayangkan. Bajingan seperti ini harus dilawan, dan itu harus dihadapi dengan tangan besi. Dia mengenal orang-orang ini dengan sangat baik. Ini adalah pelacur munafik. Mereka tidak makan dan minum untuk bersulang. Jika Anda tidak melakukan sesuatu yang kejam dan tidak berurusan dengan mereka dengan baik, dia masih merasa hidup terlalu nyaman. Jadi, dia punya untuk menemukan sesuatu anak-anak merasa tidak nyaman. Selama Anda membersihkannya dengan keras dan memberi mereka kekejaman, mereka akan segera jujur. Ya, yeah. ketika pria berbaju hitam mendengar perintah Lin Kai. Cahaya dingin melintas di matanya, dan dia mengangguk dengan hormat, menyatakan bahwa dia telah memahami semangat Lin Kai, dia mundur dan mulai mengeksekusinya. Sekelompok orang yang tidak tahu bagaimana hidup dan mati, mereka telah menerima rejeki nomplok dalam jumlah besar, tetapi mereka masih belum puas, dan ingin membuat masalah, hum, saya akan memberitahu Anda cara menulis kata, kematian, sekarang. Sosok Lin Kai bersandar di sofa, dan dia mendengus dingin di dalam hatinya. Menurutnya, orang-orang keras kepala yang berlari keluar untuk membuat masalah ini adalah pelacur yang tidak puas. Ayolah, setelah orang-orang ini menerima kompensasi yang besar dari perusahaan asuransi dan sumbangan besar dari idiot yang datang entah dari mana, mereka seharusnya bersenang-senang di sudut. Menurutnya, Segala sesuatu, termasuk nyawa manusia, bisa sepenuhnya diukur dengan uang. Setelah mendapatkan uang yang cukup, orang-orang ini seharusnya tidak lagi merasakan sakit duka. Berdering, akhirnya Lin Kai baru saja menarik napas dan hendak minum segelas anggur lagi ketika dia mendengar dering ponsel yang tiba-tiba. "Hei, Tuan Muda Gao!" Mendengar nada dering telepon, Lin Kai dengan cepat mengangkat telepon dan meletakkannya langsung di telinganya. Tuan Lin, apakah Anda tidak mengatur hal-hal yang Anda atur? Suara acuh tak acuh Gao Chenjun datang dari mikrofon. Tuan Muda Gao, saya sudah membuat pengaturan. Anda juga tahu bahwa tindakan sebelumnya terlalu berisik, jadi tidak mudah bagi saya untuk melakukannya lagi untuk sementara waktu. Sekarang setelah insiden meredah, saya pasti akan melakukannya dengan benar. Jauh. Begitu dia mendengar suara Gao Chengjun, jejak mabuk di mata Lin Kai menghilang seketika dan seluruh tubuhnya duduk tegak. "Kamu pernah mengecewakanku sekali, dan aku harap kamu tidak akan mengecewakanku lagi." Nada Gao Chengjun dingin dan otentik. "Tolong yakinlah, Tuan Muda Gao, saya tidak akan pernah mengecewakan Anda lagi. Anak ini, kali ini membuat saya rugi besar. Saya tidak akan pernah melepaskannya." Kali ini, saya pasti akan membiarkan anak itu mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Dari keringat menyembur dari dahi, lingkai saya harap itu benar-benar apa yang Anda katakan. Gao Chenjun berkata dengan dingin, 'Kamu harus tahu bahwa jika aku bisa membawamu ke tempatmu hari ini, aku juga bisa membuatmu tidak punya apa-apa.' 'Yakinlah, Tuan Muda Gao,' saya mengerti. Keringat menetes dari dahi Lin Kai tiba-tiba dan ada ekspresi ketakutan dan ketegangan di matanya. Orang-orang di luar selalu berpikir bahwa Lin Kai dapat berdiri di tempatnya sekarang karena dia kejam, pekerja keras, dan cakap. Namun, hanya dia sendiri yang tahu bahwa dia dapat naik ke tempatnya sekarang, saya menjadi master Lin karena Gao Chenjun. Membantu. Meskipun kemampuannya memang sangat kuat dan dia memang kejam dan pekerja keras, tetapi tanpa gao Chenjun, tidak peduli seberapa cakapnya, dia sama sekali tidak mungkin dia bisa menjadi pemimpin seperti sekarang ini dalam waktu sesingkat itu. Guru Lin tampaknya kehidupan baik Lin telah berlalu untuk waktu yang lama, dan dia menjadi semakin tidak berguna jika dia tidak memperhatikannya dengan baik. Dia akan mati, meletakkan telepon, mata gao Chenjun menatap tajam. Dia sangat tidak puas dengan Lin Kai sekarang. Dia selalu berpikir bahwa Lin Kai Ka dapat dianggap sebagai orang yang berguna, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia juga sia, sia. Terakhir kali dia menyebabkan pertempuran sebesar itu, tidak hanya dia gagal membunuhnya, dia juga bertanya pada Gao Chenjun maju untuk menyelesaikannya. Dan kemudian dia memintanya untuk mengatur untuk berurusan dengan pria bermarga Ye, tapi dia masih belum menanganinya sampai sekarang. Saat ini, dia menerima berita dari rumah sakit ketiga di pinggiran utara bahwa karena Zheng Tiancheng dan keponakannya sedang diselidiki, Timothy tiba-tiba mengambil alih. Pion penting yang pernah menjadi sekretaris Zheng Tiancheng dan pernah menjadi diam-diam membantunya memeriksa situasi Ruobing, langsung dikeluarkan dari rumah sakit oleh Timothy. Ini berarti akan sulit baginya untuk menanyakan tentang situasi khusus Ruobing di rumah sakit. Berita ini sudah membuatnya sangat tidak bahagia. Tetapi yang benar-benar membuatnya marah dan merasa sangat tidak puas dengan Lin Kai Ka adalah ketika dia menerima berita lain tentang pria bernama Daniye. Sekarang dia mulai menjadi penjahat di Departemen Pengobatan Pernafasan, dan bahkan memaksa magang. Dikatakan bahwa posisi Daniye di Departemen Pengobatan Pernafasan hampir sama dengan Direktur Departemen, Wang Yanchao. Ketika dia berpikir tentang pria pemberani bernama Danie yang berani mengambil ide Ruobing, dia mungkin berhasil menjadi penjahat, dia mungkin bangga, dia mungkin bersemangat, dia mungkin mencoba membuat ide ruobing, saya merasakan amarah tanpa nama membara. Tuan muda Gao sudah marah. Di sisi lain mikrofon, Lin Kai mendengarkan suara bip dari mikrofon, mengingat kata-kata yang diucapkan Gao Chengjun dan nada dingin sebelumnya, hanya merasakan semburan rambut di dahi dan punggungnya. Yang lain tidak tahu kekuatan Gao Chenjun, tapi dia tahu betul. Gao Chengjun berkata bahwa jika dia bisa mengangkat Lin Kai ke posisi ini, dia akan bisa membuatnya kehilangan segalanya. Ini jelas bukan hanya pernyataan palsu untuk menakutinya, tapi fakta. Jenis kekuatan yang dimiliki Gao Chengjun bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh orang biasa seperti mereka. Bahkan jika dia dianggap sebagai orang nomor satu di kota Yanjing sekarang, dan telah menguasai kekuatan yang sangat kuat di mata banyak orang biasa, di depan Gao Chengjun, dia hanyalah seekor nyamuk. Untuk melawan sialan, Daniye jejak kebencian melintas di mata Lin Kai. Dia langsung mengangkat telepon dan memutar nomor. Dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu sekarang, dan dia harus memberikan penjelasan yang memuaskan kepada Gao Chenjun. Adapun konsekuensi lainnya bisa dikesampingkan dulu. Kalau tidak, dia tidak tahu konsekuensi lain, tetapi konsekuensi di pihak Gao Chenjun telah menghancurkannya menjadi sampah. Atur tindakan untukku segera, Tuan Lin. Bertindaklah sekarang, kami belum menemukan apa yang Anda minta untuk kami selidiki terakhir kali. Di sisi lain, telepon ketika dia mendengar kata-kata Lin Kai, dia sedikit terkejut. "Kamu tidak perlu memeriksa, langsung saja bertindak dan bertindaklah malam ini," tautan Kai berkata dengan tegas. "Tuan Lin, apakah ini terlalu terburu-buru?" Suara di seberang mikrofon tampak agak ragu-ragu. Kalau kamu disuruh bertindak, bertindak, apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak omong kosong? Lin Kai mendengus dingin. Oke, okay. sekarang Lin Kai telah membuat keputusan, mikrofon tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku masih tidak percaya seberapa besar badai yang bisa disebabkan oleh seorang dokter kecil. Meletakkan telepon, pandangan dingin muncul di mata Lin Kai, bukankah itu hanya Mercedes-Benz? Bukankah itu hanya mobil S series? Itu hanya sebuah mobil seharga 1,8 juta yuan, jadi apa hebatnya itu? Danie telah berganti menjadi Mercedes-Benz. Kolega dan teman Danie belum mengetahuinya, tetapi Lin Kai, yang telah mengikuti pergerakan Danie sepanjang waktu, melakukannya ketika Danie mengemudikan mobil kembali. Aku tahu itu keesokan harinya. Justru karena mengetahui hal ini Lin Kai Ka tidak bertindak lagi setelah menerima perintah Gao Chengjun sebelumnya Danie tiba-tiba berubah dari mobil ki kecil menjadi mobil Mercedes-Benz S-Class, yang membuat Lin Kai Ka yang selalu berhati-hati tanpa sadar merasa sedikit aneh, dia ingin mengetahui bagaimana Mercedes-Benz Danie sampai di sini, dan kemudian mengambil tindakan lebih lanjut. Tapi sekarang, karena Gao Chengjun ingin berakting, dia tidak peduli lagi. Kamu? Kamu tidak terbunuh seperti itu terakhir kali, tapi hari ini aku ingin melihat apakah kamu benar-benar memiliki sembilan nyawa. Ekspresi kejam dan ganas muncul di wajah Lin Kai, Ka dan dia mengepalkan tinjunya. Bab 234 intinya minimal. Jalan Jinhua, Kota Yanjing. Ini adalah jalan yang harus ditempuh Daniye untuk pulang. Ini adalah jalan yang langsung memotong jalan Guanghua di mana komunitas Bihuayuan, tempat tinggal Daniye, berada. Dani harus melewati jalan ini setiap hari, tidak peduli apakah dia akan bekerja atau tidak bekerja. Ketika pergi bekerja, dia harus berbelok ke jalan ini ketika dia keluar dari jalan Guanghua di gerbang komunitas. Kemudian belok ke jalan Guanghua dari jalan ini dulu. Jam 9 malam. Belum terlambat, tapi tidak banyak kendaraan di jalan Jinhua. Mengendarai mobilnya sendiri, berbelok ke jalan Jinhua dari persimpangan yang sangat padat itu, Danie tiba-tiba merasa segar, setiap malam, dalam perjalanan pulang kerja, setelah memasuki jalan Jinhua, suasana hatinya akan terasa luar biasa lebih baik. Memasuki jalan Jinhua, dia merasakan perasaan akhirnya terbebas dari semua hiruk pikuk, dan akhirnya dibebaskan. Tentu saja, bagi Danie, Hal yang paling nyaman adalah setelah memasuki jalan Guanghua, itulah perasaan pulang yang sebenarnya kembali ke jalan yang damai. Jalan Jinhua seperti persimpangan. Saat Anda pergi bekerja, begitu Anda melewati Jalan Jinhua dan bergabung dengan jalan utama di depan, mode kemacetan super yanjing dimulai. Saat Anda pulang, setiap kali sebelum mencapai Jalan Jinhua, Dani harus bertahan mode kemacetan super yanjing. Kematian Santiesu itu jelas bukan kematian yang normal. Untuk mengetahui siapa di balik layarnya, mungkin Anda bisa mencari tahu dari keluarga Santiesu. Setelah sedikit rileks, pikiran Dani e mulai memikirkan kasus kecelakaan mobil terakhir kali pada siang hari. Dia sudah meluangkan waktu untuk mengumpulkan semua informasi yang bisa dia temukan secara online. Dia mencari semua informasi yang relevan, dan akhirnya, setelah beberapa kali mengulang berpikir, dia memfokuskan pandangannya pada Santieshu, anggota keluarga dari supir truk. Meskipun belum ada bukti, Daniel secara naluriah merasa bahwa bunuh diri Santieshu mungkin bukan bunuh diri, bahkan jika itu benar-benar bunuh diri, itu seharusnya bukan bunuh diri Sukarela. Selain ekspresi ganas di wajah Santieshu pada hari kecelakaan mobil dan tingkah lakunya yang terus terang melarikan diri, Danie juga mengetahui dari informasi yang relevan di internet bahwa Santieshu ini memiliki seorang istri yang sangat cantik dan dua anak, satu anak di sekolah menengah dan yang lainnya di sekolah dasar menurut laporan berita. Prestasi akademik kedua anak ini cukup bagus. Bagaimana bisa orang seperti itu dengan keluarga yang baik rela bunuh diri dengan begitu mudah? Setidaknya Dani merasa bahwa jika dia adalah Santies Hu, dia pasti tidak akan mau bunuh diri dan pasti ingin melihat anak itu tumbuh dewasa. Hah, tiba-tiba tepat ketika Dani dengan mudah mengendalikan mobil untuk bergerak maju sambil berpikir tentang bagaimana menghadapi keluarga Santies Hu di benaknya, alis Dani tiba-tiba melonjak, jejak kekuatan kegelisahan yang kuat muncul dari lubuk hatinya, jantung mata Danie tiba-tiba beralih ke kaca spion. Dengan tampilan ini, murid Danie tiba-tiba menyusut. Saya melihat sebuah truk kontainer panjang melaju dari samping dan belakang mobilnya dan mendekati mobilnya. Apakah ini truk biasa mengemudi? Atau apakah itu masalah desain yang disengaja seperti terakhir kali? Sebuah pikiran melintas di benak Danie, dan dia menginjak pedal gas tanpa ragu-ragu. Boom! Dengan langkah kaki Danie turun, mesin Mercedes Benz meraung gila-gilaan dan Mercedes Benz hitam melaju ke depan seperti kilat hitam. Dan saat mobil Danie melesat pergi, truk kontainer besar yang baru saja mengikuti Danie di jalur lain tiba-tiba menabrak mobil terdalam tempat Danie berada. Benar saja, ada masalah. Melihat melalui kaca spion mobil Pupil Daniye menyusut tajam ketika dia bisa dengan jelas melihat pergerakan truk besar di belakangnya, dan punggung serta telapak tangannya terasa lembab dan dingin. Untuk beberapa saat tiba-tiba, ada jejak kegelisahan dan tanda peringatan di hatinya yang membuatnya memperhatikan situasi sekitarnya. Jika dia tidak bertindak tegas sekarang, jika dia ragu-ragu sedikit lebih awal dan melambat sedikit, lalu pada saat ini. Mercedes-Benz ini dia baru saja membeli mungkin akan berubah menjadi tumpukan besi tua lagi, dan bahkan masalah apakah dia bisa bertahan hidup. Siapa yang memiliki kebencian mendalam terhadap Dani dan ingin membunuhku dengan cara ini? Apakah orang yang sama yang berada di belakang kecelakaan Santi terakhir kali? Jika demikian, bagus. Hari ini, aku, Dani akan memeriksanya. Sepenuhnya tarik dia keluar dari balik layar. Dani menepuk setir dengan tangannya, dan menatap truk kontainer di belakangnya melalui kaca spion, matanya tidak bisa membantu menunjukkan sedikit mangga hutan yang ganas. Dani benar-benar marah. Setelah kembali ke kerajaan Huasia, untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasakan keinginan kuat untuk membunuh di dalam hatinya. Dia telah dicoba untuk membunuhnya lagi dan lagi dengan cara ini yang telah melampaui batas terendahnya. Jika dikatakan bahwa perbuatan jahat Zheng Tiancheng dan yang lainnya tidak dapat ditoleransi, dan kerugian yang dilakukan kepada pasien oleh dokter yang tidak bermoral dan tidak kompeten seperti Zheng Wenbo adalah garis dasar moral Danie, maka keselamatan hidup adalah garis bawah terendah Danie. Hanya ada satu kehidupan. Danie, yang tumbuh sendirian dalam kesulitan ekstrim sejak dia masih kecil, menghargai hidup dengan kegigihan yang melebihi orang biasa. Tumbuh sendirian, dia bahkan tidak tahu siapa orang tuanya. Ketika dia masih muda, sepertinya setiap hari hidupnya bisa mati kapan saja. Dia tumbuh sepenuhnya dengan mengandalkan vitalitasnya yang ulet. Itu terlalu dini. Dini terus, "Saya sudah tahu betapa sulitnya hidup sejauh mana dia menghargai kehidupan pasti di luar yang bisa dibayangkan orang biasa." Keuletan vitalitasnya begitu kuat, bahkan seorang lelaki tua yang terbiasa dengan badai dan kehidupan telah terkejut beberapa kali. Setelah lelaki tua itu membawanya ke luar negeri, kehidupan Daniye mengalami beberapa krisis besar. Setiap saat, api hidupnya hampir padam. Bahkan lelaki tua itu merasa tidak berdaya dan merasa tidak ada cara untuk menyelamatkannya, tetapi Daniye selamat dengan vitalitasnya yang ulet, yang membuat lelaki tua itu terkesiap kagum. Terlepas dari balap drag dan mencari pelepasan gairah dengan kecepatan ekstrim, Danie telah mendisiplinkan diri dalam kebiasaan makan sejak dia masih kecil, bahkan orang tua itu pun merasa sesat. Bahkan pada saat lelaki tua itu diterbangkan sampai mati, ketika Danie merasakan ribuan anak panah menembus jantungnya dan membakar jantungnya, Danie mengendalikan dirinya dan tidak membiarkan dirinya keluar. Bagaimana dia bisa mentolerir kehidupan yang sangat dia hargai, dan bertahan begitu keras? Bagaimana dia bisa mentolerir orang lain yang mencoba mengambilnya lagi dan lagi? Belum lagi kehidupannya saat ini bukan hanya hidupnya sendiri, tetapi juga memikul misi yang rumit untuk lelaki tua itu, yang berarti setengahnya adalah milik lelaki tua itu, perilaku ini tidak akan ditoleransi. Bab 235 Neraka. Sialan. Biarkan dia lari. Di atas truk kontainer besar, Seorang lelaki botak memandangi Mercedes hitam yang tiba-tiba melaju kencang dan melarikan diri. Setelah dia membanting setir dengan keras untuk meluruskan badan mobil, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk setir dengan getir umpatku hati. Saat itu tadi, awalnya dia mengira semuanya aman. Mobilnya sudah sangat dekat dengan Mercedes-Benz, dan selama dia melaju ke satu arah, dia bisa langsung mengemudikan Mercedes-Benz. Mercedes-Benz itu jatuh. Menjadi tumpukan besi tua dan menghancurkan anak laki-laki di dalam mobil menjadi sepotong daging, agar dia bisa menyelesaikan tugasnya dan pulang untuk tidur. Pada akhirnya, dia tidak menyangka bahwa bebek yang telah dipanggang sampai ke mulut tiba-tiba terbang entah kenapa, dan Mercedes-Benz yang tadinya melaju pelan tiba-tiba melaju kencang. Ini membuatnya sangat kesal. Apakah pihak lain memperhatikannya? Itu sebabnya tiba-tiba dipercepat. Tapi itu tidak buruk sama sekali. Setelah mengutuk sebuah kalimat, kepala botak itu melihat ke arah Mercedes-Benz di depan, dan tatapan waspada muncul di matanya. Jika ini benar-benar terjadi, maka dia harus berhati-hati dan segera pergi. Mungkin tidak mustahil, tidak ada jejak tindakannya barusan, dan dia tidak berniat untuk menunjukkan niatnya untuk mendekati pihak lain sebelumnya, dan dia selalu berada di jalur di sebelahnya. Bagaimana pihak lain bisa mendeteksi niatnya terlebih dahulu? Kain? Itu pasti hanya kebetulan. Pandangan waspada di mata botak itu tidak bertahan lama dan segera dia membuang tebakan itu dari pikirannya. Namun, meskipun dia merasa bahwa pihak lain tidak dapat mendeteksi pergerakannya terlebih dahulu, seharusnya sampai sekarang pihak lain tidak mengetahui bahwa truknya akan membunuhnya, tetapi kepala botak juga tidak siap. Tindakan dan bersiap untuk mundur. Meskipun dia sangat tidak mau dan tidak mau, jelas tidak mungkin untuk terus bertindak hari ini, dan tidak ada lagi peluang untuk bertindak di bagian selanjutnya dari jalan Guanghua. Bagian jalan Jinhua ini adalah tempat terbaik untuk bertindak yang dia pilih setelah lama menyelidiki dan setelah mempertimbangkan semua aspek secara menyeluruh. Jika Anda melewatkan bagian ini, Anda tidak dapat melanjutkan. Anda hanya bisa menunggu besok atau kapan. Lihat untuk kesempatan untuk terus menyelesaikan tugas. Mendesah dengan sedikit penyesalan di hatinya, kepala botak itu mengendalikan setir, menemukan persimpangan, menemukan kesempatan, menoleh langsung dan melaju ke arah pusat kota Yanjing lagi. Sayang sekali anak itu melarikan diri pada saat kritis. Wujudkan lagi besok. Benar-benar merepotkan. Setelah memutar mobil Kepala botak menyesuaikan arah badan mobil dan mengendalikan mobil untuk bergerak maju, sambil menyesali dan mendesah lagi di dalam hatinya atas kegagalan operasi hari ini. "Hah, suara apa ini?" tepat ketika si kepala botak merasa kasihan atas kegagalan tak terduga dari operasi ini, sebuah suara aneh tiba-tiba terdengar di telinganya. "Apakah itu menabrak sesuatu?" dengan keraguan di hatinya. Kepala botak itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke depan, lalu ke kaca spion, ingin melihat apakah dia telah menabrak sesuatu. Tapi setelah diperiksa dengan hati-hati, dia tidak menemukan jejak benturan, juga tidak menemukan kondisi abnormal di jalan. Aneh, seharusnya tidak menabrak apa-apa barusan, mengapa itu mengeluarkan suara. Meskipun dia benar-benar terganggu sekarang, Kepala botak itu masih cukup percaya diri dengan keterampilan mengemudinya. Dia sangat yakin bahwa badan mobil tidak mungkin menyentuh sabuk isolasi di sebelahnya selama dia mengemudi. Dia melirik ke berbagai dial mobil lagi, tetapi dia tidak menemukan masalah dengan mobil tersebut. Tampilan setiap dial normal mungkin ada beberapa kerikil di jalan. Setelah mendengarkan dengan seksama beberapa saat, setelah tidak mendengar suara aneh lagi, kepala botak itu menggelengkan kepalanya. Mengabaikan suara itu dan terus melaju ke depan, boom. Namun, tepat ketika kepala botak itu memutuskan untuk mengabaikan suara itu, berpikir bahwa mungkin mobil itu menabrak kerikil kecil atau semacamnya suara lain terdengar. Kali ini, suaranya lebih keras dan lebih jelas dari sebelumnya. Apalagi kali ini, kepala botak itu dengan jelas mendengar arah suara itu. Apa yang terjadi? Apa ada yang menabrak atap mobil? Apa yang akan jatuh di tengah malam? Mungkinkah itu hujan es atau sesuatu? Wajah kepala botak itu berubah sesaat, dan dia melihat ke arah atap mobil tempat suara itu berasal. Pada saat yang sama, tanpa sadar dia menginjak rem untuk memperlambat kecepatan pindah ke jalur samping. Jika Anda ingin menepi ke kanan, tentu Anda harus melihat ke kaca spion. Di sebelah kanan, Anda harus melihat apakah ada mobil di jalur kanan. Hanya jika Anda yakin tidak ada mobil, barulah Anda bisa pindah. Berakhir, meskipun kepala botak mengendarai mobil, hechai dia tidak takut ditabrak mobil lain. Tetapi jika tidak perlu, dia tidak akan pernah memprovokasi apapun dengan mudah. Bos memintanya untuk mengeluarkan mobil ini, meskipun dia memang diminta untuk keluar menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Tetapi dia tidak diminta untuk mengamuk dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas, tetapi untuk menyelesaikan tugas tertentu. Namun, saat kepala botak itu melihat ke kaca spion, tangannya yang memegang setir hampir tidak langsung bergetar dan langsung menabrak sabuk isolasi di samping mobil. Saat melihat kaca spion, dia benar-benar melihat seseorang, lebih tepatnya wajah-wajah tampan. "Apa-apaan ini? Bagaimana Anda melihat orang di kaca spion? Apakah saya berhalusinasi?" Itu benar. Saya pasti berhalusinasi karena saya begadang tadi malam dan bermain mahjong hampir sepanjang hari-hari ini, dan tidak cukup tidur. Bagaimana mungkin ada wajah manusia di kaca spion? Lagi pula, bagaimana mungkin ada wajah yang begitu jelas dan dekat? Butuh beberapa saat bagi kepala botak itu untuk kembali sadar, menggelengkan kepalanya dengan kuat, lalu berkedip dengan kuat, dan melihat ke arah kaca spion di sebelah kanan lagi. Namun, setelah dia selesai berkedit, wajah itu tidak menghilang, tidak hanya tidak menghilang, tetapi menjadi lebih dekat dan lebih jelas. Apa yang dia lihat tadi adalah wajah samping yang terlihat melalui kaca spion, tapi sekarang dia langsung melihat seluruh bagian depan wajah dan wajah ini tidak lagi muncul di kaca spion, melainkan langsung muncul di mobilnya. Jendela? Kamu kamu? Melihat wajah tampan ini, wajah botak itu tidak bisa lagi menunjukkan ekspresi ngeri, matanya tiba-tiba membelalak dan ada ekspresi ngeri dan tidak percaya tertulis di matanya. Ini, bukankah ini pria bernama Daniel, pria yang akan dia bunuh hari ini? Tentu saja, kepala botak tidak mungkin tidak mengenali target yang akan dia bunuh, tapi Dia, bukankah seharusnya dia mengendarai Mercedes-nya dalam perjalanan pulang? Bagaimana dia bisa berada di jendela mobilnya? Bagaimana dia naik ke jendela mobilnya? Si kepala botak hanya merasa pikirannya tiba-tiba berubah menjadi kacau, menjadi bingung, dan tidak jelas.